Salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya sahabat, saat ini kita akan membahas mengenai topik yang jarang sekali ya dibahas. Ya bahkan umat muslim pun mungkin tidak tahu ya mengenai hal ini. Sahabat terkasih, dalam hal ini ya seorang kiai yang bernama Buya Syakur ya akan membahas mengenai apa agama Nabi Muhammad dan seperti apa sebetulnya Islam itu. Apakah Islam itu sebuah agama atau sebuah sekte? Mari kita akan lihat videonya berikut ini. Berhala-berhala yang ada 480 berhala itu ditumbangkan semuanya. Lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah. Di situ ada gambar Yesus. Ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Begitu mereka akan menghapus gambar Isa dengan Siti Maryam itu, kata Nabi mengatakan, gambar ini biarkan saja, jangan dihapus. Ini ada di kitab Akhbar Makkah Lil Wahidi. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus, berhala boleh ditumbangkan? Ada apa? Ini menjadi harus kita jelaskan. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus kalau berhala ditumbangkan? Jadi artinya betapa dekatnya hubungan Nabi dengan para Nasrani itu dan para Yahudi juga nggak ada masalah. Yang perlu kita ketahui bahwa yang mengusir, menghalau orang-orang Yahudi dari kota Madinah bukan Kanjeng Nabi, tapi Sayyidina Umar, khalifah setelah Abu Bakar, dihabisin semuanya. Iya. Seperti Nazi kan sama saja, itu kan dihabisin Yahudi itu. Bangsa yang tidak pernah punya tanah air, terlunta-lunta, baru sekarang punya negara Israel. Gitu. Nah itu semuanya. Jadi ini menjadi satu gambaran bagi itu semuanya. Kemudian dari situlah maka dugaan-dugaan orang Mekah, siapa Muhammad ini, seorang anak yatim piatu yang hidupnya penuh penderitaan, kemudian dia banyak berbicara masalah persatuan dan kesatuan dan sebagainya, diduga oleh orang-orang Mekah pada zamannya itu bahwa Nabi itu diduga bukan membawa agama baru, tapi dia ingin mengembangkan sekte baru dalam agama Nasrani. Ini menjadi catatan. Jadi nggak ada namanya Nabi mengajarkan dendam kepada agama apapun, nggak ada. Dan kota Madinah sendiri dibangun itu sebagai kota Madinah kan dari kata tamadun, civilization. Ya, itu kan berdasarkan fakta, berdasarkan konsensus dengan semua agama yang ada. Seperti kita di Indonesia begini kan, konsensusnya kan Pancasila. Ya. Untung kita, negara kita bukan negara agama ya, tapi agama yang bertuhan. Kalau negara beragama, itu sangat efektif sekali dan sangat menguntungkan sekali seorang diktator untuk melaksanakan kediktatorannya. Karena semua keputusan, keputusan agama yang tidak bisa dibantah. Ini persoalannya, ya kita sudah bersyukur kita negara beragama kok, Tuhan Yang Maha Esa. Seperti apa agama yang dio Nabi Muhammad itu dari kehidupan pribadi sendiri? Ketika umur 25 tahun sebagai tokoh pemersatu, dia dinikahkan dengan seorang perempuan janda yang usianya seumur ibu. Ya, kalau kita namanya berondong ya, suami berondong itu usianya lebih muda, 15 tahun seumur ibunya sendiri. Dan itu dulu menjadi dulungannya Nabi Muhammad, karena dia pernah bekerja sama Khadijah. Ini kan agamanya Siti Khadijah ini kan disembunyikan. Apa agamanya Siti Khadijah? Yang pasti dia bukan penyembah berhala. Yang pasti dia bukan Yahudi. Agamanya apa? Tetapi kalau kita lihat dari pernikahannya dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak pernah berpoligami. Ya.
di Jazirah Arabia Yahudi berpoligami, penyembah berhala musyrikin juga berpoligami, orang Islam berpoligami, yang tidak berpoligami agamanya apa? Nah, nanti Bapak yang menjawab sendiri. Tetapi yang jadi pertanyaan bagi saya, yaitu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, dikonsultasikan dengan seorang ahli spiritual, siapa namanya? Waraqah bin Naufal, seorang pendeta. Nabi Muhammad, Nabi kita, mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi Khadijah ini siapa sebetulnya? Ini jadi masalah. Ini sebetulnya ada yang disembunyikan. Ada yang disembunyikan. Ya. Jadi silakan kesimpulkan sendiri agamanya apa. Tidak mau di madu dan mengkonsultasikan wahyu itu dengan seorang pendeta. Jadi agamanya apa? Kemudian juga ketika sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu ditindas, diintimidasi oleh orang-orang Quraisy di situ, terpaksa harus diungsikan, dihijrahkan, diamankan. Kemana? Ke Habasyah, kepada orang-orang Nasrani. Kemudian apa yang terjadi? Mereka dihormati di situ. Ada apa sesungguhnya ini? Nah, kemudian lagi kita lihat bahwa ketika Nabi Muhammad itu bisa menaklukkan kota Makkah, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitana yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Begitu dikuasai berhala-berhala yang ada 480 berhala itu ditumbangkan semuanya, lalu mereka masuk ke dalam Ka'bah. Di situ ada gambar Yesus, ada gambar Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Begitu mereka akan menghapus gambar Isa dengan Siti Maryam itu, kata Nabi mengatakan, gambar ini biarkan saja, jangan dihapus. Ini ada di kitab Akhbar Makkah Lil Wahidi. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus, berhala boleh ditumbangkan? Ada apa? Ini menjadi harus kita jelaskan. Kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus kalau berhala ditumbangkan? Jadi artinya betapa dekatnya hubungan Nabi dengan para Nasrani itu dan para Yahudi juga tidak ada masalah. Yang perlu kita ketahui bahwa yang mengusir, menghalau orang-orang Yahudi dari kota Madinah bukan Kanjeng Nabi, tapi Sayyidina Umar, khalifah setelah Abu Bakar, dihabisin semuanya. Seperti Nazi kan sama saja, itu kan dihabisin Yahudi itu. Bangsa yang tidak pernah punya tanah air, terlunta-lunta, baru sekarang punya negara Israel gitu. Nah, itu semuanya. Jadi ini menjadi satu gambaran bagi itu semuanya. Kemudian dari situlah maka dugaan-dugaan orang Mekah, siapa Muhammad ini? Seorang anak yatim piatu yang hidupnya penuh penderitaan. Kemudian dia banyak berbicara masalah persatuan dan kesatuan dan sebagainya. Diduga oleh orang-orang Mekah pada zamannya itu bahwa Nabi itu diduga bukan membawa agama baru, tapi dia ingin mengembangkan sekte baru dalam agama Nasrani. Ini menjadi catatan. Jadi enggak ada namanya Nabi mengajarkan dendam kepada agama apapun, enggak ada. Dan kota Madinah sendiri dibangun itu sebagai kota Madinah kan dari kata tamadun, civilization. Ya, itu kan berdasarkan fakta, berdasarkan konsensus dengan semua agama yang ada. Seperti kita di Indonesia begini kan, konsensusnya kan Pancasila.
Ya. Untung kita negara kita bukan negara agama ya, tapi agama yang bertuhan. Kalau negara beragama itu sangat efektif sekali dan sangat menguntungkan sekali seorang diktator untuk melaksanakan kediktatorannya karena semua keputusan keputusan agama yang tidak bisa dibantah. Ini persoalannya, ya kita sudah bersyukur kita negara beragama kok, Tuhan Yang Maha Esa. Ya sahabat yang kesedihan, demikian penjelasan yang disampaikan oleh Kiai Haji Buya Syakur ya mengenai agama Islam. Ya di sini sedang yang kasih Tuhan Buya Syakur ya memberikan satu gambaran ya, ya di mana ada satu kedekatan antara agama Islam dengan yaitu agama Nasrani. Sedang yang kasih Tuhan Buya Syakur juga ya menyampaikan ya ketika yaitu Ka'bah dihancurkan, sedang kasih Tuhan di situ. Ya patung-patung dihancurkan. Iya sahabat yang kasih Tuhan, tetapi gambar Maria yang sedang menggendong Tuhan Yesus itu tidak dihancurkan, bahkan dilarang untuk dihapus atau dihancurkan. Ya sahabat yang kasih Tuhan, bahkan di sini Kiai Haji Buya Syakur ya memberikan gambaran atau mengajak untuk berpikir apakah agama Islam itu adalah agama baru atau sekte yang dikembangkan dari agama Nasrani atau agama Kristen. Saya kasih Tuhan, dan di sini juga ya Buya Syakur yaitu memberikan gambaran mengenai pribadi Nabi Muhammad. Ya terutama mengenai agamanya ya. Di mana di sini katakan bahwa ketika ya Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah ya, saya kasih Tuhan ya, selama menikah beliau tidak berpoligami. Bahkan di sini agama Siti Khadijah sendiri akan disembunyikan. Saya kasih Tuhan, ada fakta lain juga ketika Nabi Muhammad menerima wahyu ya dari Tuhan, dari Allah ya. Saya kasih Tuhan, ia mengkonsultasikannya dengan Waraka bin Nopal. Saya kasih Tuhan, Waraka bin Nopal sendiri adalah pendeta agama Kristen ya. Dia seorang pendeta Kristen, saya kasih Tuhan, yang berkebangsaan Arab. Nah, saya kasih Tuhan, di sini Waraka bin Nopal sendiri adalah sepupu tertua dari Khadijah. Ya, sahabat yang kasih Tuhan, di sini Buya Syakur memberikan satu gambaran bahwa agama Nabi Muhammad ya ini juga perlu yaitu diselidiki ataupun kita diajak berpikir sesungguhnya apa agama Nabi Muhammad sebelum ya mendirikan agama Islam. Nah, saya kasih Tuhan, ini menjadi pertanyaan. Ya, saya kasih Tuhan, dan saya juga ketika ikut seminar Islamologi, saya pernah memberikan pertanyaan mengenai hal ini, saya kasih Tuhan ya. Dan jawabannya itu ada dua kemungkinan ya. Kalau dia tidak Yudaisme, ya dia adalah seorang Nasrani, saya kasih Tuhan, atau seorang Kristen. Nah, saya kasih Tuhan, ini saja ya, dua kemungkinan. Ya, kalau kita melihat dari sisi ketika Nabi Muhammad ya menikah dengan Khadijah, dia tidak berpoligami. Ya, dan memang Siti Khadijah sendiri tidak mau dipoligami. Saya kasih Tuhan, ini memberikan satu gambaran ya mengenai agama Nabi Muhammad. Dan tadi sudah dijelaskan ya mengenai agama Islam itu sendiri ya. Apakah agama Islam itu adalah agama baru atau hanya mengembangkan sekte dari agama Kristen ataupun agama Nasrani. Nah, saya kasih Tuhan, ya silakan saudara memberikan tanggapan. Ya, sahabat yang dikasih Tuhan, demikian ya pembahasan yang bisa saya sampaikan. Jika sahabat diberkati, silakan tulis komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran, dan kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.